Apa at-tawajud huwa nau'un takallufin, di mana kondisi rohaninya ketika diperintahkan oleh Allah itu merasa terpaksa, terbebani aja ke masjid teh meni. Aduh, suruh zikir berat, suruh baca Quran berat, suruh puasa berat. Jadi kondisi rohaninya itu benar-benar terpaksa, terbebani. Itu namanya at-tawajud ya, at-tawajud, kondisi rohani yang masih terasa beban diperintahkan oleh Allah itu. Beban, berat, terpaksa kalaupun menjalankannya. Mudah-mudahan kita jangan di situ ya. Itu martabat terendah itu. Rohani kita sudah merasa manis atau merasa pahit ibadah itu? Sudah merasa manis atau masih pahit ibadah kita? Masih pahit, berarti dalam level terendah atuh ya rohani kita tuh.